Pada satu hari, dalam riwayat yang kedua ini menceritakan, ada seorang Arab Badui duduk dalam masjid sembahyang dengan Nabi. Lepas sembahyang dia cakap macam itulah, "Ya Allah, engkau rahmatilah aku dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau jangan rahmat yang lain-lain." Lebih kurang macam tu. Ya kan? Lalu Nabi mengatakan, "Engkau telah menyempitkan sesuatu yang telah diluaskan oleh Allah." Ini lain sikit riwayat kedua ni, lain sikit daripada riwayat tadi. Yang tadi itu dah jalan dah. Ya kan? Riwayat kedua dia masih dalam masjid dia cakap. Lalu Nabi tegur. Nabi kata, "Engkau telah menyempitkan sesuatu yang Allah luaskan." Pendekkan cerita, tak lama kemudian dia belum keluar masjid, dia kencing kat dalam masjid. Ha, dia kencing dalam masjid. Ini orang Arab kampung, Badui, orang padang pasir, kasar. Ya kan? Dia kurang etika, dia tak macam orang bandar, ya kan? Kencing pula dalam masjid. Sahabat marah, itu kan kita tahu ceritanya, ya kan? Kita tahu ceritanya. Sahabat marah, nak halang dia, nak berhentikan dia tengah kencing ni. Nabi kata, "Jangan, biarkan dulu." Dah habis, Nabi pun nasihat mengatakan, "Perbuatan seperti ini tak layak buat dalam masjid. Lain kali jangan buat lagi." Nabi pun perintahkan sahabat yang lain pergi ambil air, basuh tempat yang kena kencingnya tadi. Dikhabarkan oleh para sahabat, lama selepas itu, bila dah faham, lama dia dah jadi seorang yang imannya membentuk kepribadiannya, dia mengatakan, "Aku bersumpah demi Allah, bahawa saat aku kencing di masjid ketika orang lain semua marah nak pukul aku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendatangi aku dengan sedikit pun tidak mengangkat suara memarahi aku," kata dia. Allah. Hayya 'alal falah.